lagu eta TikTok. Nah. Hari dan ge anjing. Cek udah panti. Panti kan emang tiap hari. Anjing. Semua. Kalau itu semua. Iya. Keren. Rasisnya keren. Kenapa coba? Kita kayak gini hitam hitam. Kenapa? Ini soalnya dia orang aura-auranya sedang kebingungan. Oh. Kenapa bingung? Karena sedang delay. Stres gitu. Lagi bingung kalo memilih. Kalau sih yang gitu. Kalau misalkan Blackpink kan itu girl group dengan dua warna. Yeah. Kalau ini satu warna pink, Blacknya di sini. Cool. Blackpink. Blackpink. Ini udah berapa tahun enggak kok, Bes? Hah? Enggak, setahun. Setahun mana enggak ada. Durung. Tapi ini dengan yang udah enggak pada di Cube ya? Hah? Udah pada enggak di udah lama mereka enggak di Cube, Play M, Play M. Tapi semua masih satu agensi ini. Di bawah anaknya, anak perusahaan. Nah, doang ya udah enggak cuma nah, doang ke YG. Soalnya Cube soal cuma Get Rich aja sekarang. Hah? Udah, kenapa? Cube Get Rich? Enggak ngerti. Yang enggak main Get Rich enggak ngerti ya? Kan oh, enggak main untuk buka Cube biar dapat hadiah kartu. Tidur dulu. Play M. Oh, tapi nah ini dibolehin kayaknya sama IG. Oh, sih sama. Cuman comeback. Tapi comeback-nya boleh aja. Sama stage-nya enggak kan boleh. Promotion-nya. Oh. Soalnya lagi jadi kan lagi kasus juga. Dia kan di YG tuh aktris, terus lagi sibuk Ghost Doctor ya? Ghost Doctor sama Rain sama Kim Boon. Crystal. Terus ya Wayana emang comeback-nya manena lagi edana suci. Dia at least ada di MV. Satu EP-nya di MV lah ya. Ya tetap. Ya kalau misalkan 2PM mah Taekyon. Taekyon udah cabut duluan dari JYP. Pink Panda melihat mereka Pink Panda lagi sih. Oh benar. Pink Panda melihat mereka dalam satu ya, grupnya satu, utuh di MV. Walaupun di MV gitu ya. Lumayan juga view-nya, udah 16 juta. Let's go kayaknya. So far daripada bingung dan dilema. Gede mah. Dilema. Apa sih yang chat apa sih? Hey. Lu F11 lah itu. Let's go. Udah siap? Siap. Udah hayong aja nih. Sudah tuh ya. Apa hayong jadi tai lalat sih? Corong tuh umurnya berapa sih? Corong 32. Anjing di reverse. Anjing enggak tahu. Corong teh 91 kalau di Korea berarti 31. Iya berapa sejauh dia sih? Macan. Betul. Aku kan main puzzle ya, Namju. Openingnya mah enak kan? Anak Meiji. Naeun. Meiji parah. Harusnya lagunya enak nih. Corong. Ya kan? Katanya juga. Kayak lagu-lagunya Epic yang sekarang-sekarang. Iya, emang yeah. Epic tuh udah kayak gini lagunya. Udah kayak gini. Aransemennya juga enak. Iya. Bril Hayong. Park Hayong ya. Fix di dia. Gila sih sana ya? Biasa habis ya. Bomi ya. Enggak. Siapa dulu? Masih Hayong? Enji lah. Enji dulu. Biasanya Enji kedua. Oh lupa. Namju. 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 Ini rap ya? Ini? Bukan. Kata orang mah ini bukan rap sih. Ini lebih ke pre-chorusnya. Soalnya kayak diulang-ulang. Oh dilema gitu. Anjing. Tak ini rap. Nah ini rap ya. Cheer Enji bro. Tidak lepas suara dia. Bobby cantik. Astaga. Oh, beri bagian. Sudah mau diapain? Bisikin guys. Tiga ibu-ibu arisan ya. Ini studio cum banget kan? Iya. Udah keluar ya. BTW cumnya? Iya liriknya sedewasa bisa nih. Ayo nggak ya, perhatiin liriknya tadi. Hah? Pasti udah mulai mendewasa. Ush. Iya paling dewasa ya. Woi, galau cina dilema. Semi nge-rap gitu naon ya. Mulai kebentuk aja ya. Nah, iya. Berapa sih tempat ini sih? Iya kan? Enak ya. Pas Hayong dapat pari. Ini mencatur ya. Lagi introspeksi. Introgasi. Dilema, dilema. Cil kita lugol. Jadi, mana? Dilema, ya, rasa kita. Dilema. Oh, yo, andalan kami semua. J
Jagger parah ya lagi bro. Anjing gelis pisan Bobby bro emang. Ya, ah, bridge ya. Semua bridge sama si Hayam ya berarti? Iya. Anjing gelis. Transisi. Dia semakin anjir, kurus aja ya makin sini. Oh. Belum ada high note ya? Dance break? Belum. Atau memang ada ya? Ini dance break here, inget Mai-Mai aja. No. Yeah. Mai-Mai. Mai-Mai kan? Oh, di belakang aja namanya. Itu Bomi ya, Fen? Kayaknya Bomi. Oh langsung beres. Biasa. Klasik. Live terakhir. Jadi abis break dance. Klasik lagu kios. Shred langsung beres. Cancel boleh sih. Anjir. Apa nih? Lah cancel tadi. Klasik lagu yang mana ya? Epping sekarang. Epping. Lain. Cek. Beres. Si endingnya. Mau tuh bayar? Jangan lupa, bayar di awal. Oke. Di awal dulu ya. Jadi biar win-win solution pas, lah. Hah? Tapi ini kalem lagunya ya? Ya, tipikal kalem. Epping sih. Orang resepnya di sini mah tipikal cinta-cintaannya ala Epping. Maksudnya nggak ikutin tren lagu-lagu Jedar-jedar masuk sih sama Epping gitu. Justru orang bakal ngerasa enggak enak lagu Epping tuh kalau mereka ngikutin nama yang sekarang. Kayak orang bakal bawain kayak lagu I mulai apa? I don't know. Anjir. Coba debut. Debut tahu kan? Debut lagi debut. Kan kamu tahunya debutnya yang ini. Sister Pestes. Pestes. Kan kita nonton semua ke Jakarta. Ya segeng. Tapi segeng ya, masa angkatannya sister kan? Ya, gen 2 kan nih. Jir, ya. Ngeri. Kayaknya mah gen 2 tuh sisa ini SNSD yang masih aktif. Gak bisa dibilang masih ada sih SNSD teh secara utuh gitu ya. Secara utuh ini B2B. Tapi masih kalau cewek-cewek apalagi? Epping. Gen 2 apalagi sih? 21 enggak ada. Wah anjir, suka mana. Iya sih yang paling sering ada. Maksudnya Sony ada ini dalam artian masih ya. Wonder Girl juga berubah. Ada sih. Yang masih dari awal tetap komplit. Ini. Oh enggak, kan ini ada yang keluar juga kan pas dulu. Ya, tapi enggak berubah posisi utuh. Sih, tetap utuh. Masih 7 gitu. Tetap utuh ya, gitu. Karena saya 7 kan 6. Ya, saya Yukyong kan ada Yukyong. Ini salah satu gen 2 yang masih bertahan. Iya, lagi ngobrolin gen 2-nya. Itulah, berarti keren mereka. Solid. Respect brother. Respect brother. Sama video klipnya juga apa ya? Enggak terlalu ribet dan ya mewah. Tapi glamor, maksud bukan glamor, elegan gitu ya. Iya kan. Kan dewasanya udah pakai baju sakwa. Aing kangen nono sih. Baju pink. Kangen banget sih. Pakai baju yang jaket dong summer baju pink. Mulai rubah tuh lagu apa? LOVE ya? Iya, LOVE sempat berubah. Itu LOVE masih agak fresh ya. Ini Ildo Opso. Soalnya ketika Ildo Opso setahu orang mereka pokoknya LOVE itu masih di Cube kalau enggak salah ya. Apa Play A? Plan A. Pokoknya mah sebelum ke Play M tuh masih konsepnya tuh masih inilah. Si anak sekolah. Si anak piknik. Iya. Piknik. Remember aja kan masih gitulah. Remember tuh gimana? Do you remember? Lu si Bobby terbuka na pink. Tiga kali ganti. Itu enak banget loh. Ya pink, ya pira, orange. Kata gengen lah. Tapi ya gitu lah. Tapi orang kurang suka bagian klipit dilema-dilemanya sih. Gitu doang ya. Si Namjoon kan dia tau gue pada. Kayaknya iya. Orang sayangkan sih sebenarnya. Drop bukan. Iya. Padahal kalau langsung rev enak. Mungkin sengaja buat bangun di mana anjir dia hunkul. Ada lagi tiba-tiba. Kan tiba-tiba Bomi lebih enak bagian anjingnya. Ya, karena memang refnya di situ sih kata orang. Makanya ketika mana yang dengar dilema anjir tengena cek mana yang juga nama lagunya tengena. Tapi ada poinnya. Di situ titik. Oh, titik temu. Titik
dilemanya. Iya. Itu lagu ini mau dibawa. Jadi dibawa kemana? Kata, kan biasanya orang-orang bingung lirik apa judulnya apa tapi lirik enggak ada. Ya. Ini mah jelas. Dilema. Jadi katanya jadi judulnya apa? Dilema. Jadi dilema. Di titik itu mereka dibuat dilema. Kita pernah udah cik. Cukup ramai ya mah cerita lagu. Mereka dilema. Mereka dilema cerita lagunya. Dilema karena bubar tidak ya? Oh, itu berbahaya. Masalahnya sudah banyak yang bubar. Aduh, aku juga lagi dilema ini. Apa tuh? Menghitung sekarang apa enggak? Anjing, jangan tahan. Dong. Anjing. Aduh, anjing. Ya, ah, bau banget lagi. Bau banget sumpah. Ini enggak ada ventilasi masalah. Ini bau banget ya. Tolong. Anjing bau banget. Tolong. Anjing bau banget. Aduh anjing. Itu belum. Baris kentut. Bukan, Bung Maris. Dadah. Langsung dadah. Tutup dulu, tutup dulu. Maris Bung. Udah ya. Poinnya dulu guys. Ini kalau ngatain masih epic yang setelah epic yang dewasa. Iya, yeah, langsung. Dan gua tutup mulu. Langsung tutup aja ya. Maris Bung. Anjing Maris. Enak-enak. Katain juga kan si Corong jadi Corong jadi banyak kan partnya kan? Banyak banget di awal. Iya, keluar. Dadah. Anjir. Jadi weh yuk, mak anjir. Ya, bener-bener. Dah.